Halo Sobat Putra Chen. Pada video kali ini Putra Chen akan mencoba untuk menghitung berapa banyak koin Shopee yang bisa kita dapatkan dalam waktu 1 tahun di reward koin Shopee. Penasaran? Simak terus video dari Putra Chen. Sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe. Dan kalau Sobat suka dengan video ini, klik icon like dan berikan komentar yang baik. Sudah banyak kita ketahui di dalam aplikasi Shopee memiliki banyak sekali promo-promo yang ditawarkan di dalamnya. Mulai dari game yang dapat kita raih koin Shopee di setiap sesinya, cashback koin yang bisa kita dapat ketika kita menggunakan voucher dalam melakukan belanja. Ada juga di bagian tab saya, lalu di bagian koin Shopee terdapat reward koin Shopee yang bisa kita dapatkan setiap hari hanya dengan modal ketelatenan dan ketekunan saja. Nah, Sobat Putra Chen, di sini saya akan melakukan perhitungan reward koin Shopee. Jika dilakukan secara konsisten selama 1 tahun, kira-kira akan mendapatkan berapa banyak koin Shopee? Penasaran? Mari kita lakukan perhitungan secara sesama. Kita ketahui dalam reward koin Shopee dibagi menjadi 7 hari, di mana hari ke-1 akan mendapatkan 10 koin Shopee, hari ke-2 15 koin Shopee, hari ke-3 20 koin Shopee, hari ke-4 25 koin Shopee, hari ke-5 30 koin Shopee, hari ke-6 40 koin Shopee, dan hari ke-7 itu mendapatkan 200 koin Shopee. Maka bisa kita totalkan dalam 1 minggu mendapatkan 340 koin Shopee dalam 1 minggu. Lalu kita coba kalau misalkan dalam 1 bulan, maka kita dapat peroleh data 340 koin yang didapat dari koin Shopee dalam 1 minggu itu tadi. Terus dikalikan dengan 4, dimana 4 adalah minggu dalam 1 bulan. Jadi 1 bulan kan ada 4 minggu. Nah, kita kalikan 4. Maka hasilnya adalah Rp1.360. Lalu kita coba kalikan 1 tahun, maka kita dapat peroleh data 1.360 koin Shopee dikali 12. Di mana 12 adalah bulan dalam 1 tahun. Maka hasilnya adalah Rp16.320. Nah, ternyata dalam 1 tahun kita tekun untuk mengumpulkan koin Shopee. Koin yang kita dapatkan adalah Rp16.320. Semangat ya sobat semuanya. Begitu Sobat Putra Channel. Pendapatan itu bersih tanpa campuran dari koin Shopee lainnya ya sobat. Itu hanya data bersih dari reward koin Shopee. Maka koin Shopee yang Anda dapatkan bisa saja lebih dari itu kalau misalkan sobat juga rajin mengikuti game-game Shopee yang ada di aplikasinya dan selalu mengklaim voucher-voucher Shopee dan cashback-cashbacknya. Dan kalau kita misalkan ingin mendapatkan 1 juta koin Shopee dengan menggunakan reward koin Shopee itu, maka kita membutuhkan sekitar 62 tahun untuk mendapatkan 1 juta rupiah mendapatkan koin Shopee itu ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video dari Putra Chen. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Tonton juga video lain dari Putra Chen yang membahas tutorial, peristiwa, dan informasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.